Dengan kita belajar kita akan tahu mana dai-dai yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan mana dai-dai yang mengajak manusia ke jurang neraka jahanam, kata Nabi. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada doa ala abwabi jahanam. Man ajabahum qadafuhu biha. Nanti akan ada dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam. Barang siapa yang mengikuti mereka pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Thauban, "Innama akhafu ala ummati ala imatal mudhillin." Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan. Kita bisa tahu mereka sesat dari mana dengan kita belajar. Tahu kita. Makanya kita harus terus belajar, enggak boleh berhenti. Mana yang lurus jalannya, mana yang sesat. Karena jalan yang sesat Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Qur'an. Nabi sudah jelaskan lengkap jalan-jalan yang sesat.